Selamat datang di Rider Tua. Langganan ya, kali ini saya akan memberikan sedikit review untuk Vario ESP Sporty. Tampilan depan dual gun eyes atau mata ganda yang tajam. Kemudian berikutnya untuk bagian pengereman menggunakan disc brake tunggal dan juga tentunya piston tunggal pula. Ride the Perfection merupakan jargon yang diusung oleh AHM untuk Vario 150 CBS. Vario 150 sudah menggunakan mesin Honda terbaru berteknologi ESP dan berbagai fitur lainnya seperti answer back system, lampu depan LED, PGM FI, combi brake system, ESS, dan lain-lain. Klaim top speed mampu menembus angka 102 km per jam hanya dalam waktu 11,9 detik untuk jarak 0 sampai 200 meter. Sistem pengereman belakang masih menggunakan sistem tromol dengan desain pelek yang sudah cukup sporty. Kemudian untuk shock breakernya sendiri katanya sih terlalu keras. Dan jika dinaiki dua orang juga katanya timbul suara jeduk-jeduk-jeduk-jeduk seperti itu. Untuk tulisan Vario-nya tidak menggunakan emblem 3D seperti pada tipe eksklusif tapi hanya stiker biasa. Kemudian desain lampu belakang yang cukup kuat. Untuk bagian belakangnya, bagian belakang bawah tampilannya seperti ini. Cukup lumayan ciamik. Untuk harga Vario 150 ESP tipe sporty dibanderol di angka Rp19.900.000 itu di OTR Jakarta. Untuk desain bagian belakang dan knalpotnya sudah sangat sporty menurut saya. Seperti ini tampilannya. Oke, peleknya sudah kelihatan sangat kokoh dengan desain-desain yang cukup bagus karena ini adalah flagship motor Sputnik premium dari AHM. Tipe mesin menggunakan 4 langkah SOHC, sistem pendingin-pendingin dengan cairan, diameter langkah 57,3 x 57,9 mm, volume langkah 149,3 cc, perbandingan kompresi 10:6:1, daya maksimum. Koplingnya masih menggunakan otomatis sentrifugal tipe kering, starter, pedal, dan elektrik. Businya MDU27EPR9 atau NJK CPR9EA9. Speedometernya sudah tampil dengan elegan. Kemudian terdapat answer back system. Dengan menekan tombol pada remote kunci, maka motor akan memberi respon suara dan lampu sein akan menyala. Kemudian menggunakan sistem AC kisi starter yang membuat suara lebih halus pada saat mesin dihidupkan. Demikian sekelumit tentang fitur Honda Vario 150 CBS. Kemudian untuk tampilan lampu belakangnya sudah sangat sporty dengan detail-detail yang sangat indah. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen serta berlangganan Rider Tua. Dan sampai jumpa lagi.